Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sakma Channel. Guys, aku lagi di pasar ya. Dan tahu nggak kalau di Taiwan itu, ini tuh ya teman-teman, ini dibuang lah teman-teman. Lah kalau kita di Indonesia ini kan laku banget ya. Jadi ini aku minta izin buat ngambil. Tadi juga ada mbak-mbak ya yang ngambil. Ngambil tiga tadi mbak-mbaknya. Aku mau ngambil ya teman-teman. Udah minta izin sama lopannya. Aku mau buat sore nih buka puasa nih teman-teman. Nah, cari yang muda. Penjualnya baik banget ya teman-teman tuh. Penjualnya di depan tuh. Katanya boleh kalau mau minta ambil aja katanya. Ini mah kayak tua. Lepan warna yang ke. Sesenya, sesen. Hai. Ini aku cari buah naga ya teman-teman. Dari awal masuk pasar itu nggak lihat buah naga. Coba kita ke sini deh. Coba kita ke sini ya. Nah, di sini ada sih teman-teman. Oh, mahal ya buah naganya. Satu cinnya itu 130. Tapi nggak ada di mana-mana, teman-teman. Nih. Lagi nggak ada barangnya. Udah aku beli satu aja deh buat nenek. Nih, satu biji walong kuah itu ya, teman-teman, 158. Lumayan mehong ya, teman-teman. Tapi ya harus beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini saya lagi masak buat makan siangnya majikan saya ya teman-teman. Tadi saya kan baru dari pasar dan ini langsung saya masak untuk makan siangnya majikan saya. Berhubung hari ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan, alhamdulillah saya masih menjalankan puasa ya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Ini saya masak sayur tikwaya ya teman-teman, sayur kesukaan majikan saya.
Bye-bye.